Identitas APJGM. B. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan evaluasi kemajuan siswa yang meliputi kehadiran, pelaksanaan tugas, serta penilaian kemajuan usaha. C. Bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi kriteria kelulusan kegiatan UMKM naik kelas batch 1. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah dalam kurung Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93 tentang Lembaran Negara Nomor 4866. B. SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Nomor 518 garis miring ke 76 SPK. C. Juklak dan Juknis UMKM naik kelas Sinergitas APJGM Provinsi Jawa Barat. Memutuskan, menetapkan, pertama, nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini telah dinyatakan lulus dari program UMKM naik kelas batch 1. Kedua, menetapkan tiga nama di lampiran keputusan ini sebagai tiga siswa terbaik dari program UMKM naik kelas batch 1. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Februari 2019. Kepala Sekolah UMKM naik kelas Siti Nur Maftuhah STPMT. Sudawati untuk berdiri dan mohon untuk nama yang kami sebut berikut ini untuk maju ke depan. Aan Andawati dengan brand Sembayu, produk pisang molen dan almond cookies. Aditya Citra Sarjana dengan brand Dapur GG, produk ayam geprek. Ani Widya Stuti dengan brand Cantik Khusus, produk sus kering. Dian Astuti dengan brand Kokopa and Needle, produk pakaian anak. Dewi Kautsaria, brand Papirus, produk cookies dan kue basah. Ene Herliani, brand rumah sandal elit, produk kerajinan percak. Genti Setianingrum SSI APT, brand rumah herba, produk temulawak instan. Hendra Mulyana, brand cireng LS, produk temulawak, produk cireng kemasan. Husnul Khotimah Nasution, brand batik cantik berlian, produk batik. Iin Novianti, brand Inov Collection, produk handbook dan pakaian anak. Ina Eka Nurdini, brand Almut, produk pempek dan tekwan. Linda Ivon Manuputi SE, brand coklat Edun, produk coklat TP. Lilim Halimah Tushadia, brand Zenith Corner, produk sendal pengantin. Lilis Nursanti, brand Alsanti Craft, produk kerajinan. Mila Kania Pramanik, brand Minalumi, produk kerajinan. Nanin Seminar SPDI, brand Kamu Isi, produk makanan ringan. Neni Rohaini, brand Yasinta, produk abon ayam. Nur Diana, brand Nui, produk bumbu dan sambal. Poppy Sri Hendriani SE, brand Nabila Diva, produk batik. Rahmah Askar, brand Akrab Food, produk kebab dan Arabian Food. Rina Hendrawati, brand Lentiana, produk Ranginang Mini. Rini Mulasari, brand Chai Latte, produk Bandrek. Rosalia, brand Ngaputi Hitam, produk fashion hitam putih. Sri Artini, brand Pernik Bandung, produk merchandise. Tati Kurniati, brand Aris Nasi, produk makanan ringan. Widati Wulandari, brand Demamam, produk nugget. Winnie Indriani, brand By Wins, produk bir petok. Yeni Yuliani, brand Risma, produk craft.
Dan terakhir, Yani Mulyani, brand Assassin V produk coklat tempe. Kepada Kepala Sekolah Ibu Siti Nurmah Tuha, didampingi oleh Bapak Dr. Merisa Hendri, untuk memberikan pengalungan wisuda dan sertifikat. Oh.
Thank you.